Halo Sobat Senanza, jumpa lagi di Senanza Channel. Kali ini kita mau wisata kuliner di Jakarta, tapi vibes-nya Bali banget. Nah, lokasinya itu di Ancol, namanya Jimbaran Resto. Alamat tepatnya di Jalan Pantai Karnaval Ancol, nomor 7, Ancol, Jakarta Utara. Dari gerbang depannya aja, ini udah kayak berasa di Bali banget kan guys. Di sini menjual makanan khas Bali dan juga ada sup ikan hiu loh. Foto-foto di sini keren kan, serasa di Bali. Restorannya luas banget. Di sini bisa makan di outdoor atau indoor, mau di lantai 1 atau di lantai 2. Di bagian belakang restoran ini juga langsung menghadap ke pantai. Jadi kalau untuk candlelight dinner kayaknya romantis ya. Tamannya aja udah keren banget kan guys. Ada kolam dan juga banyak pohon-pohon, jadinya adem banget. Ketika masuk ke dalam restonya, langsung disambut oleh pegawai restonya yang berseragam khas Bali. Karena kita kesininya siang hari, jadi ya kita makan di dalam aja ya supaya adem ber-AC, karena di luar tuh panas. Nah, ini menunya beragam, ada dari seafood sampai sayuran, sup, bebek, dan lain-lain. Ya, dan harganya juga cukup terjangkau ya. Sambil menunggu makanan datang, yuk seperti biasa kita keliling-liling dulu restonya untuk tahu ada apa aja sih di sini. Sepertinya restoran ini cocok sekali ya untuk gathering, baik untuk perusahaan maupun gathering keluarga. Nih lihat suasananya di belakang pun Bali banget kan, di pohonnya maupun di mejanya dibalut kain kotak hitam putih, kotak-kotak hitam putih. Nah, tahu nggak sih kain kotak-kotak hitam putih ini disebut dengan istilah kain poleng atau saput poleng. Saput artinya kain yang membalut, sedangkan poleng adalah istilah untuk warna hitam putih yang berseling, merupakan lambang rua bineda, yaitu keseimbangan alam. Nah, di dunia ini pasti ada hitam dan putih, dua hal yang berlawanan tetapi mampu membuat alam ini jadi seimbang dan harmonis. Rua Bineda secara filosofis mengajarkan kita bahwa di dunia ini ada dua hal yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan, seperti baik buruk, siang malam, dan panas dingin. Di Bali, saput poleng biasa dipakaikan pada pohon, patung, atau gapura. Dalam kepercayaan lokal, saput poleng dianggap sebagai pertanda bahwa benda itu memiliki kekuatan magis yang dihormati dan melindungi, serta patut dijaga kelestariannya. Nah, ini makanan kita sudah datang. Nah, ini sup ikan hiu yang tadi aku sebutkan sebelumnya. Kalau teksturnya itu agak-agak kasar gitu. Cuma ya patut dicoba. Oke sobat, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe ya channel dan di like videonya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.